Jakarta STIN BIN merupakan tim baru dari sektor Putra Proliga 2023. Jakarta STIN BIN baru akan menjalani debut perdananya di Proliga 2023 mendatang. Meski datang dengan status tim debutan, kesempatan Jakarta STIN BIN untuk meraih gelar juara Proliga 2023 terbuka. Hal ini tidak lepas dari daftar pemain Jakarta STIN BIN yang akan diturunkan pada Proliga 2023 nanti. Termasuk dua pemain Jakarta STIN BIN yang akan berlaga bersama di Proliga 2023. Salah satu pemain Jakarta STIN BIN tersebut adalah Rosalin Pencev asal Bulgaria. Dilansir Bondowoso Network dari berbagai sumber, Rosalin Pencev merupakan pemain voli profesional yang lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1994 silam. Diketahui Rosalin Pencev merupakan pemain yang memiliki tubuh jangkung, mencapai 202 cm. Dengan postur tubuh itu, Rosalin Pencev memiliki jangkauan spike mencapai 363 cm dan blok 340 cm. Dari hal tersebut, maka kemampuan Rosalin Pencev dalam bermain bola voli tidak perlu diragukan lagi. Pemain tersebut juga diyakini dapat memberikan dampak positif bagi Jakarta STIN BIN di Proliga 2023. Maka tidak heran, jika Jakarta STIN BIN digadang-gadang memiliki peluang besar untuk meraih juara Proliga 2023. Terlebih, Rosalin Pencev ternyata juga merupakan pemain yang cukup berpengalaman di berbagai klub. Berikut sejumlah klub yang pernah diperkuat Rosalin Pencev selama perjalanan karir profesionalnya. Klub pertama yang pernah diperkuat Rosalin Pencev adalah Victoria Volley pada 2012 lalu. Sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah ke tim VC Pirin Raslo, Efektor Kills, Tokat Beledie Plevnispor. Kemudian Top Volley Latina, Bolivar Volley, SES RJ di Brazil, Blagoje Belgorod, Al Arabi SC, Stade Poitevin Poitiers. Serta sebelum resmi membela Jakarta STIN BIN di Proliga 2023, Rosalin Pencev juga tercatat sebagai pemain Alwas VC. Selain itu, Rosalin Pencev juga pernah mendapatkan gelar Best Outside Hitter pada Argentinian Liga A1 2017. Gelar lainnya yang juga pernah didapat Rosalin Pencev adalah Best Outside Hitter dalam Argentinian Cup 2017. Dengan pengalamannya, mampukan Rosalin Pencev bersama Farhan Halim membawa Jakarta STIN BIN keluar sebagai juara Proliga 2023 di debut perdananya?